Dikirim besok ya bosku. Ini ke Bantul, Yogyakarta. Yang ini ke Kalimantan Selatan. Yang satunya Lampung. Ini Surabaya. Surabaya di kampung ya, Dukuh Kupang. Ini juga Lampung. Sama dua unit ini. Nah, ini buat tempur besok ini. Coba dicoba dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini cuaca lagi mendung. Nah, hari ini kita ingin uji coba batang singkong ya bosku. Banyak request dari teman-teman itu untuk nyacah batang singkong. Apakah mampu? Ya, sangat mampu sekali ya bosku. Soalnya jarang nyacah batang singkong itu, memang apa itu jarang yang nanam singkong ya di area tempat kami ini. Jadi harap maklum. Ini untuk penampakan mesin cacah seri YM3000. Seperti ini ya, untuk kualitas kita jaga ya. Untuk platnya kita pakai 3 mili dan untuk pisaunya baja asli pir ya bosku, pir mobil. Ini apa itu pesanan orang Jawa Tengah. Jadi pelanggan kita ini cukup jauh-jauh, jadi sebisa mungkin kita mengutamakan kualitas. Untuk mesin penggeraknya kita pakai 7 HP. 7 HP merek Thanos. Ini untuk bahan batang singkongnya sudah ada, alhamdulillah. Ini nanti kita coba apakah mampu. Ini nanti kita saksikan bersama-sama ya. Untuk kualitas itu memang harus di nomor satu kan ya bosku, soalnya jualan di online apalagi pasar seluruh Indonesia itu kita harus di nomor satu kan kualitas. Soalnya kasihan ya kalau apa itu beli jauh-jauh nanti kualitasnya buruk, nanti dan banyak kendala, nanti juga kasihan juga untuk pembeli ya bosku. Jadi untuk mesin cacah seri YM3000 ini kualitas sangat dijamin kualitasnya. Ini enggak apa itu sudah terbukti 2 tahun yang lalu ya bosku, jarang ada kendala, jarang ada komplain untuk mesin seri YM3000 ini. Jadi sudah teruji 2 tahun. Nah, ini tanpa ada komplain sama sekali. Nah, untuk pesanan berikutnya harap bersabar dulu ya bosku. Ini mau momen lebaran ini kita masih proses apa itu 10 unit mesin cacah seri YM3000 ini. Alhamdulillah cukup banyak untuk pemesan, dan harap bersabar untuk pemesan berikutnya kita mungkin kita kerjakan setelah habis lebaran ya bosku. Jadi harap bersabar dulu biar jadinya bagus untuk proses pengerjaannya, biar maksimal ya bosku. Jadi nggak usah terburu-buru biar jadinya bagus. Oke, ini kita saksikan untuk uji coba batang singkong.
Oke, dan hasilnya seperti ini ya bosku. Seperti biasanya hasilnya sangatlah rapi. Nah, ini sangat bagus sekali untuk proses pembuatan pakan silase ya. Silase ya, ini apa itu hasil cacahnya itu enggak basah ya bosku. Ini seperti ini ya, terpotong-potong rapi ada, jadi kadar airnya itu masih ada. Tinggal kasih garam lalu dimasukkan ke wadah, sudah cukup ya bosku. Sangat simpel sekali, sangat mudah untuk proses silasenya. Nah, ini hasilnya enggak terlalu basah. Beda ya sama yang multifungsi itu, beda hasilnya itu. Justru kalau yang multifungsi itu wajib bahan kering ya bosku. Jika nyacah bahan hijauan seperti ini, untuk mesin cacah multifungsi itu wajib bahan kering. Soalnya cenderung untuk mesin cacah multifungsi itu hasilnya itu terlalu lembut karena ada hammer millnya itu ya. Jadi untuk mengatasi apa kelembapan apa itu pakan itu harus wajib bahan kering. Jadi untuk bagi saya itu malah justru bikin ribet ya bosku. Nyacah bahan hijau terus habis itu bahan kering, dua kali kerja ya bosku. Ini untuk mesin cacahnya kita bersihkan lalu kita packing, habis itu kita kirim ya bosku. Kita kirim. Untuk pemesanan kita bisa langsung hubungi di 0822443045 ya, dijamin amanah. Jadi dijamin aman dan amanah ya bosku. Ini untuk antrian berikutnya kita masih kerjakan, ini harap bersabar dulu 10 unit lagi. Habis itu untuk pemesanan berikutnya apa itu dikerjakan lebaran ya bosku, habis lebaran. Jadi harap bersabar dulu. Ini berangkat pak. Sedang mas.